melewati banyak windmill. Kita juga melewati terowongan. Di sini ada terowongan tapi tidak panjang seperti biasa kita lewat ke Norway. Ini sedikit saja terowongannya, tidak panjang. Ini kita sudah masuki Gothenburg. Jadi tidak lama lagi, sekitar 4 km dari sini kita sudah bisa belok. Sentrum jembatannya ke pusat kota. Inilah Gothenburg. Tapi sama ya teman-teman, di mana-mana sekarang pohonnya seperti ini, sudah kering. Sudah di kota ini, di Gothenburg ya. Ini kita driving di dalam kota. Akhirnya ketemu juga ini teman-teman hospitalnya. Udah muter-muter dari tadi karena ada roadwork. Kita cari tempat parkir dulu. That one. Oh here, next to the red car. What is this, me to take the gray because I'm turning right? Yeah. Kita nyampe teman-teman di hospital. Hospitalnya ada di sana. Itu hospitalnya. Kita ada mau masuk di rumah sakit, teman-teman. So which one? Number one. Ya, kita masukkan. Masuk teman-teman.
Pengobatan sudah selesai, saya sudah ambil darah sama X-ray, tapi masih medical check-up-nya nanti malam semuanya, yang terakhir. Bukan nanti malam sih, nanti jam 6, appointment-nya jam 6. Hi, just filming you from behind. Which is so noisy. Because here I put the temperature up to get some warmth inside the car. Kita jalan, ini mau keliling di Gothenburg, tapi cuacanya seperti ini teman-teman, mendung. Ya, setiap hari seperti ini kalau sudah akhir musim gugur. Kita mau jalan, lihat-lihat kota Gothenburg. Cuacanya seperti ini teman-teman, mendung, hanya 8 derajat tadi dan sekarang ini sudah berubah lumayan menjadi 9 derajat. Kita jalan-jalan di kota Gothenburg. Tujuan kita mau ke taman, tapi yang nggak terlalu jauh karena saya nanti akan balik lagi ke rumah sakit. Tadi pagi waktu kita nyampe itu kelihatan terang, cerah gitu, ada sedikit matahari, tapi setelah kita nyampe di rumah sakit ya, cuacanya sudah berubah lagi, mendung. Ini kita menyusuri jalan di dalam kota di Gothenburg. Ini pemandangannya di tempat parkir, di area parkir di taman. Kita mau lihat-lihat dulu keluar. Kita mau balik ke hospital. Ini meninggalkan taman ini jam 4 ya. Kalau kita jam 4 sore itu masih siang banget. Ini coba lihat. Jam 4 lewat 10. Tapi kondisinya seperti ini. Sudah gelap, udah kayak malam banget.
kita balik ke hospital. Saya masih medical check up, masih belum selesai. Oh, di sana pohonnya cantik banget nih, ada lampu-lampunya. Ini rumah sakitnya, nggak kelihatan tulisannya karena apa ya? Karena pakai lampu tulisannya. Kita udah pulang dari rumah sakit, kita keluar. Ini menuju parkiran rumah sakitnya, Karta Penderska Sukhuset. Medical check up-nya saya sudah selesai jam 7 malam. Jadi kita langsung driving pulang. Oke teman-teman, sampai di sini video saya hari ini. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe channel saya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.